إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd Kaum muslimin rahimakumullah para pendengar yang budiman di antara rukun iman yang wajib kita imani dan menjadi salah satu pilar dari akidah Islam adalah al-iman bil anbiya wal rusul beriman kepada para nabi dan rasul. ahli sunnah wal jamaah beriman dan meyakini dengan keyakinan yang kokoh kuat bahwasanya Allah Taala telah mengutus kepada para hambanya rasul-rasul yang membawa kabar gembira dan ancaman atau peringatan. Para rasul tersebut menyeru kepada agama yang hak dan membimbing manusia ke jalan yang lurus serta mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Nah, ini yang dimaksud dengan beriman kepada para nabi dan rasul, yakni mengimani bahwasanya Allah taala telah mengutus beberapa nabi dan rasul kepada umat manusia yang membawa kabar gembira dan ancaman atau peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dakwah para nabi dan rasul itu tidak lain adalah misi penyelamatan manusia dari kesyirikan dan keberhalaan atau paganisme. Ini misi utama, membersihkan masyarakat dari kegelapan-kegelapan syirik dan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ini merupakan dosa terbesar dan penyimpangan yang paling jauh serta kesesatan yang paling nyata. dan tidaklah rasul atau nabi diutus oleh Allah pertama kecuali pertama kali menyuruh kepada kaumnya kepada tauhid atau pengesaan Allah taala sebagaimana Allah berfirman tentang nabi Nuh, nabi Hud, nabi Saleh dan seterusnya dalam surat Al-A'raf di mana para nabi tersebut menyuruh kepada kaumnya an Allah ma min ilahin ghairuh hendaknya kalian menyembah Allah yang tidak ada sesembahan bagi kalian selain dia. Ini misi yang pertama, yaitu menyiru kepada Tauhid dan memperingatkan kaumnya dari kesyirikan. Yang kedua adalah membersihkan masyarakat dari kerusakan akhlak dan penyimpangan. Berbagai macam kerusakan akhlak dan penyimpangan perilaku yang merupakan dosa-dosa besar ini dicegah dan dilarang oleh para nabi dan rasul. Di samping itu, mereka para nabi dan rasul menyampaikan seluruh risalah atau pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak membawa sesuatu pun dari pendapatnya atau dari diri mereka sendiri. Tapi yang mereka sampaikan semuanya adalah risalah atau pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Nuh alaihi berkata, "Uballighukum Risalah Tuhan, wa dan aku menasihati kalian. Aku menyampaikan kepada kalian risalah Artinya pesan dari Robku, dan aku menasihati kalian. Para Nabi dan Rasul tersebut telah menyampaikan risalah dari Robnya dengan sebaik-baiknya, dan telah menunaikan amanah dengan sesempurna sempurnanya, telah menasihati umat mereka, dan telah berjihad kepada Allah. Telah berjihad di jalan Allah sebenar-benar dengan sebenar-benarnya jihad, kemudian sebagai bukti akan kebenaran, kenabian, dan kerasulan mereka, sehingga tidak ada syubhat atau keraguan di kalangan kaumnya. Allah mendukung atau menguatkan para nabi dan rasul tersebut dengan mukjizat, yakni perkara-perkara luar biasa yang tak mampu dilakukan oleh manusia biasa. yang ditunjukkan oleh para nabi dan rasul tersebut sebagai bukti kebenaran risalah yang mereka bawa. Dan ahlu sunnah mengimani seluruh nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah subhanahu wa taala, baik yang telah disebutkan namanya dalam syariat ataupun yang tidak disebutkan namanya. Dan barangsiapa yang mengingkari atau kufur kepada salah seorang di antara mereka, maka sungguh dia telah kufur dengan segenap rasul. Semoga selawat dan salam Allah dilimpahkan kepada mereka. Jadi, keimanan kepada nabi dan rasul harus utuh. yakni wajib mengimani seluruh nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah tanpa membeda-bedakan di antara mereka. Oleh karena itu, barang siapa yang meragukan atau mengingkari uh, salah satu nabi yang telah diutus oleh Allah maka ini berarti mengingkari seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah taala sebagaimana Allah berfirman tentang kaumnya Nuh alaihis salam kadzabat qaum nuuhil mursalin kaumnya Nuh kaum Nuh telah mendustakan para rasul padahal yang diutus ke tengah-tengah mereka hanya seorang rasul yaitu Nuh alaihis salam tetapi ketika kaumnya yang kafir mendustakan Nuh alaihis salam maka Allah menghukumi mereka itu kaumnya dengan

وأعتدنا للكافرين عذابًا مهينًا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورًا رحيمًا الله تعالى بفرمان من سوره النساء yang tadi yang mana artinya tidak lain artinya lebih kurang adalah sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada الله dan rasul-rasulnya serta bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan kepada rasul-rasulnya dengan berkata, kami beriman kepada sebagian rasul dan kufur kepada sebagian yang lain. Serta bermaksud mengambil jalan tengah di antara iman dan kekafiran. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar kafir. Dan kami telah sediakan untuk orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, serta tidak membeda-bedakan di antara mereka, yakni para Rasul, maka Allah akan memberikan kepada mereka pahala. Ayat-ayat ini menerangkan bahwasanya siapa yang membeda-bedakan dalam hal keimanan antara sebagian Nabi dan Rasul, maka dia benar-benar telah kafiruna haqqah, ya, telah kufur dengan sejati, dengan sebenar-benarnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hikmah atau tujuan diutusnya rasul-rasul yang mulia ini. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 165, "Rusulan mubasysyirin wa mundzirin, la'alla li yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul, wa kana Allah 'azizan hakima." Allah telah mengutus para rasul sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada bagi manusia alasan di hadapan Allah setelah diutusnya para rasul tersebut dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana jadi para rasul tersebut diutus oleh Allah untuk membawa kabar gembira yaitu dengan pahala yang besar dan surga yang kekal bagi siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sampai itu juga membawa ancaman atau peringatan dengan siksa yang dahsyat dan azab di neraka dengan Dosa yang besar dan siksa di neraka bagi siapa yang kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Setelah diutusnya Nabi dan Rasul, dan setelah sampainya dakwah, para rasul tersebut kepada kaumnya, maka tidak ada alasan bagi kaum tersebut di hadapan Allah pada hari kiamat kelak untuk mengelak dari azab Allah Ta'ala, yakni siapa saja yang telah sampai kepadanya dakwah Nabi atau Rasul. lalu tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka pada hari kiamat dia tidak memiliki argumen, tidak memiliki hujjah atau alasan yang bisa membela dirinya. Dan para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah itu sangat banyak jumlahnya. Di antara mereka ada yang disebutkan namanya dalam Al-Quran dan lewat lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara mereka tidak dikabarkan namanya oleh Allah. Sebagaimana firman Allah Taala: Dan sungguh, kami telah mengutus para rasul sebelummu, wahai Muhammad, di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu kisah-kisah mereka, dan di antara mereka ada yang tidak kami sebutkan kisah-kisahnya, dan yang disebutkan namanya dalam Al-Quran di para Nabi dan Rasul tersebut ada 25. Nama Nabi dan Rasul yang disebut dalam Al-Quran yaitu Adam alaihissalam yang disebut dengan Abul Bashar, ya, ayah seluruh manusia. Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Ya'qub, Yusuf, Shu'aib, Ayub, Dhul Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad sebagai penutup para Nabi dan Rasul. Semoga salawat Allah dan salamnya terlimpah atas mereka semua. Tapi bukan berarti para Nabi dan Rasul hanya 25. Tapi ini yang disebutkan namanya dalam Al-Quran. Sedangkan jumlah Rasul jauh lebih banyak dari itu. Dan Allah SWT telah melebihkan sebagian Nabi dari Nabi yang lainnya. Demikian pula Allah melebihkan sebagian Rasul dari Rasul yang sebagiannya. Dan umat ini telah bersepakat bahawa para Nabi dan Rasul adalah afdolul bashar, seutama-utama manusia. Tidak ada derajat manusia yang lebih tinggi atau di atas para Nabi dan Rasul. Mereka lah yang telah dipilih Allah untuk menduduki, ya, untuk menempati posisi ter 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 tertinggi. Derajat yang paling mulia di sisi Allah dari seluruh hamba-hambanya, itu para nabi dan rasul. Adalah hamba-hamba yang telah dipilih oleh, oleh Allah dan tidak ada manusia yang lebih tinggi maqamnya di atas nabi dan rasul. Siapapun manusia tersebut. Ya. Kemudian para nabi dan rasul tersebut dipilih lagi oleh Allah Ta'ala. Dan yang paling utama di antara mereka adalah ulul azm, ya, ulul azmi, yaitu lima orang Rasul, yakni Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Rasulullah Muhammad, salawatullah wassalamu ajma'in... Semoga salawat dan salam Allah limpahkan atas mereka semua. Inilah yang disebut dengan yang dimaksud dengan Rasul-Rasul ulul azmi. Dan di antara para Rasul ulul azmi tersebut ada dua rasul yang dipilih oleh Allah, diutamakan dari lima di antara mereka, yaitu Khalilullah, ya, kekasih Allah, Ibrahim alaihissalam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara dua rasul yang dipilih oleh Allah, maka yang paling utama, yang lebih utama di sisi Allah adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lah rasul yang paling utama, ya, Imamul Anbiya wal Mursalin, wa khatimuhum Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Imam para nabi dan rasul serta penutup seluruh nabi dan rasul. Dan ahli sunnah mengimani seluruh nabi-nabi dengan keimanan yang global. Yakni beriman dengan seluruh nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala secara global yang diketahui namanya atau tidak. Dan ini yang disebut dengan keimanan secara ijmal atau secara global. Ini kita hanya dituntut untuk mengimani, meyakini, dan mengakui bahwa mereka adalah benar-benar Nabi dan Rasul yang telah diutus oleh Allah kepada kaumnya dengan membawa risalah atau wahyu dari Robnya. Sedangkan keimanan yang mufassal atau keimanan yang rinci itu hanya kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dimaksud dengan keimanan yang mufassal, keimanan yang rinci, yakni mengimani kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu mengikuti syariatnya, beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunannya, dan membenarkan semua kabar yang beliau bawa. Jadi kepada nabi-nabi dan rasul yang lain kita tidak dituntut untuk mengikuti syariat mereka. Tidak dituntut untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat mereka dan tidak dituntut untuk melaksanakan syariat atau hukum yang mereka bawa. Tidak. Tapi khusus kepada Rasulullah Muhammad SAW, kita di samping mengimani, meyakini beliau sebagai Rasul juga dituntut untuk ittiba mengikuti agama yang dia agama yang beliau bawa, syariat yang beliau tetapkan dan hukum-hukum yang telah beliau jelaskan secara keseluruhan. Nah, inilah yang dimaksud atau yang dicakup dalam keimanan kepada para nabi dan rasul dan ahli sunnah juga meyakini bahwasanya para nabi dan rasul ini adalah teladan bagi seluruh manusia. Nabi dan rasul adalah qudwah atau uswatun hasanah, teladan yang baik bagi seluruh manusia. Dan bahwasanya mereka tidak memiliki sedikit pun dari khasa'is ar-rububiyah, yakni kekhususan-kekhususan Allah sebagai Rabb. Jadi yani para nabi dan rasul adalah manusia-manusia yang dimuliakan Allah dengan wahyu. Dan sedikitpun mereka tidak memiliki sifat rububiyah. Mereka tidak bisa menghidupkan atau mematikan. Tidak bisa melapangkan atau menyempitkan. Tidak bisa, tidak mampu menyembuhkan orang yang sakit dari dirinya. Atau memberikan pertolongan kepada orang yang dalam kesulitan. Karena mereka adalah manusia yang tidak bisa menolong dirinya apalagi menolong orang lain kecuali dengan izin Allah taala sebagaimana Allah taala berfirman tentang rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat al-araf qul la amliku li nafsi naf'an wa walau kuntu ghaib lastakthartu minal khair, wa ma surat al-araf ayat 172 Katakan wahai Muhammad kepada mereka, Sesungguhnya aku tidak mampu mendatangkan manfaat untuk diriku atau menolak mudarat dari diriku. Seandainya aku mengetahui perkara-perkara yang gaib, niscaya aku akan meraih banyak sekali kebaikan dan tidak akan disentuh oleh keburukan sedikitpun. Ini adalah pernyataan dari Allah SWT untuk disampaikan kepada imam para nabi dan rasul bahwa mereka sama sekali tidak memiliki sifat ketuhanan atau sifat rububiah sedikitpun, tapi mereka adalah manusia yang e, diberikan risalah atau diberikan wahyu oleh Allah untuk disampaikan kepada manusia. Dan kita bersaksi bahwa para Nabi dan Rasul tersebut telah menyampaikan risalah Allah dengan sebenar-benarnya, telah menasihati umat dan telah berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Semoga salawat dan salam dilempahkan atas Nabi kita Muhammad dan para Nabi dan Rasul sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.